Halo semuanya, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel Jia Sofiandi. Nah teman-teman, di video kali ini biasa kita mau unboxing lagi. Dan ini paketnya lumayan banyak ya, tapi harganya dijamin murah-murah teman-teman. Ini saya beli karena saya nggak bisa kemana-mana. Saya beli serba online juga. Pokoknya yang mau tahu informasi apa aja sih yang saya beli, atau mau tahu toko apa link tokonya, nanti bisa langsung cek aja di description box ya teman-teman. Tahu ya, di pojok sini ya, nanti kalian tinggal klik aja. Nah biasa saya ditemenin sama anak-anak saya, kerucil-kerucil yang nemenin, biasa ngerecokin gitu ya, karena saya ini unboxingnya anak-anak belum pada tidur. Nah ikuti terus ya teman-teman. Nah teman-teman, kita langsung aja ya unboxing aja paket-paketnya. Nah ini paket pertama ya teman-teman. Nah ini biasa saya pesen kardigan. Iya bentar, ini kardigan buat anak ya. Nah, dia udah kegirangan. Ini kayaknya lumayan besar, enggak ya? Saya pesan warna ungu, ternyata stoknya kosong, tapi nggak apa-apa deh. Karena saya pesan lagi juga warnanya ungu ya. Nggak tahu tuh ntar datangnya bener apa enggak. Nah, bentar ya. Nah, paket yang kedua. Bentar, yang diam dulu. Nah ini paket yang kedua, karena saya sama suami itu pas mereka sakit itu ngejanjiin sih, mintanya apa, minta baju gitu ya. Nah ini kaos. Iya bentar dulu, bentar dulu, bentar. Nggak ada topeng sayang. Nah ini saya beli baju setelan. Dia minta Captain America, dia bilang Captain America, jadi saya beli yang ini. Bagus sih bahannya, lembut. Ini kalau nggak salah harganya 2. Aduh saya kalau tanya harga lupa ya teman-teman, nanti cek aja di description box ya. Tapi jamin ini murah banget, seriusan murah. Tuh ini dia. Nah teman-teman, ini anak minta langsung dipakai dia. Harusnya sih cuci dulu ya, ya cuma karena kegirangannya nama anak-anak ya. Nah ini paket yang selanjutnya itu. Ini maunya anak perempuan. Kayak daster gitu sih, karena ini anak saya yang cewek doya apa doy sukanya LOL kayak gini sih teman-teman. Ini bahannya tebel banget, bahan apa sih, udah lupa saya namanya. Ini murah sih, 25 kalau nggak salah. Pokoknya ini tebel, bahannya bagus banget, sesuai dengan pesanan lagi. Nah ini buat kakak. Nah teman-teman, tadi udah bajunya anak ya. Ini paket selanjutnya. Saya beli kayak gini aja, sampai belinya di Shopee. Belinya saya itu beli perlak itu teman-teman, karena saya nggak ada waktu buat belanja-belanja. Nah saya belinya perlaknya meteran kayak gini. Ini lumayan gede ya, nggak ukuran 1 meter lebih gitu loh. Ah bagus loh ternyata, nggak kaku. Ini saya beli gede karena punya adiknya nih udah ini ya, karena dia kan udah berhenti pakai Pampers, jadi saya pakai perlak gitu. Kadang-kadang dia suka ngompol kalau malam, makanya saya perlakin. Nah ini paket selanjutnya lagi, karena tadi saya belinya
dari sananya karena kesalahan gitu ya, dikirimnya mintanya apa, dikasihnya apa. Ini saya beli kardigan. Nah ini sesuai ternyata teman-teman, saya beliin warna ungu karena biar kembar gitu sama saya juga beli warna ungu. Ini karena buat peranti gitu, ini beda toko ya teman-teman, saya beli ini buat peranti kalau anak saya kan mau apa, mau buat apa, ngaji, jadi apa namanya, saya harus siap sedia ini banyak kardigan gitu buat salin-salin karena ini barang harganya murah, cuma 25 ribuan. Nah lanjut ya. Nah ini yang kardigannya saya ya, karena pengen kembar gitu sama anak ya. Ini juga ini murah sih, 30 ribu kalau nggak salah. Emak sama anak, oh ternyata ungunya beda. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting judulnya ungu ya. Karena beda toko sih teman-teman, saya beli. Nah ini paket yang saya tunggu-tunggu ya teman-teman. Karena paket ini buat apa, belajar anak sih, jadi mereka nggak tahu sih kak saya beliin ini, jadi semoga sesuai harapan sih. Packingnya sih bagus. Mama, buat papa. Iya jangan tuh obatnya papa sayang. Nah ini tablet gitu ya teman-teman, jadi tablet buat belajar anak. Jadi saya sengaja beliin karena umur-umur segini tuh udah harus bisa ya coret-coret gitu ya, meminimalisir sih, meminimalisir, jangan coret-coret di tembok gitu ya. Nah ini warnanya lucu banget, ini warna biru untuk anak laki-laki saya. Bentar. Jadi ini kayak gini, ada ini ya pensilnya. Jadi tinggal gini aja. Tuh bagus ya teman-teman. Nah jelas ya teman-teman. Bentar lu, ini kalau mau dihapus tinggal dipencet ininya aja. Kok nggak ya, nggak nyala? Nggak nyala ya. Salah teknis, ternyata di sini ada tombol kunci dan tidak mengunci gitu ya. Pokoknya jadi ketika kita nulis coret-coret ini bisa, bentar lu, jadi ini bisa hilang tuh gitu teman-teman, keren ya. Nah sok tulis-tulis itu. Nah ini yang buat anak saya yang perempuan, jadi saya sengaja dibedain biar nggak rebutan gitu ya. Jadi kok warnanya beda kan ketahuan gitu ya, mana yang punya kakaknya, mana punya adiknya. Sama aja, ini bisa buat belajar nulis itu ya, seperti itu. Nah udah tuh. Nah bisa dihapus itu buat belajar. Ini harganya kalau nggak salah 33.000 ya teman-teman. Jangan digituin sayang, sok turun, sok di bawah, sok senang banget. Jangan berisik ya, jangan berisik, sok belajar. Lanjut aja ke paket selanjutnya, jangan hiraukan anak-anak dulu. Nah ini paket selanjutnya itu saya beli celana jeans biasa. Saya beli toko yang sama karena saya sudah ngerasa cocok gitu ya, beli celana jeans di toko yang sama karena harganya murah dan kualitasnya lumayan bagus, tebel gitu loh teman-teman. Nah ini celana jeansnya lumayan sih, beda-beda ternyata beda merek sama yang ini, tapi mudah-mudahan sih pas di pinggang suami karena ini ukurannya lumayan besar. Kalau beli besar enaknya bisa dikecilin gitu loh teman-teman. Ini harganya kurang lebih 56 ribuan sih, murah banget. Nah paket selanjutnya ini saya muncul di beranda gitu tisu kompor. Cuma saya penasaran kok murah banget dan katanya bisa dicuci.
Nah, satu ini tuh harganya 5.000 sih ya. Katanya bisa dicuci, cuma penasaran aja, jadi saya beli dua sih ya. Jadi segini tuh 10.000. Semoga bisa ini ya, biar bisa ngirit tisu buat ngelap-ngelap kompor di dapur. Nah, paket selanjutnya saya tuh order buat apa namanya, buat taruh spray gitu. Jadi oh, ternyata tipis ya, karena murah kali ya, tapi lumayan sih. Tuh, ini tas spray gitu sih, ini tapi lumayan lah ya. Saya beli berapa biji yang bener ya? 5, 6, 7, 8, 9. Pas. Nah, ini lucu ya, warnanya pink. Jadi ini buat taruh spray gitu. Spray saya suka belaratan. Kadang itunya kemana, sarung bantalnya kemana, sarung gulingnya kemana. Jadi kalau kayak gini kan saya bisa diwadahin. Ini murah banget, kalau nggak salah harganya 2.500 per pieces. Nah teman-teman, ini saya saking apanya ya, beli kayak gini aja sampai di Shopee, karena saking saya nih susah sekarang tuh buat belanja-belanja. Jadi apa ya, karena suami kan lagi sakit juga, ini saya beli pengharum ruangan gitu, Stella ya. Jadi buat pengharum ruangan ya, iseng-iseng aja sih ya, segini tuh cuma 13.900, kurang salah ya 14.000 lah kurang lebih. Jadi sampai belinya di Shopee teman-teman. Nah, paket selanjutnya teman-teman, ini saya udah pernah punya, cuma saya beli lagi karena ini harganya murah banget karena beda ukuran. Ini chopper ya teman-teman, chopper tarik gitu, blend atau blender tarik buat bumbu gitu, tapi ini ukuran yang mini. Ini harganya murah banget, cuma 13.000 lebih lah pokoknya. Jadi buat bikin bumbu gitu, kalau males ngulek gitu ya, ini cuma harganya 13.000-an banget. Cantik banget. Nah, seperti ini teman-teman tuh. Ini tariknya kayak gitu deh pokoknya. Ini kalau bikin bumbunya sedikit, ini di sini nih cocok. Nah, lanjut paket selanjutnya, ini udah nongol-nongol, anak udah tanya-tanya ini apa sih, mah. Ini saya sampai beli perabot aja, saya belinya di Shopee. Ini tuh saya beli tuh kayak keset-keset gitu sih. Nah, kayak gini ya teman-teman. Tuh. Itu kemoceng sayang. Kemoceng. Terus sampai saya ini buat pegangan gitu ya, buat solan-salin sih, karena harganya murah jadi saya beli. Jangan, kok main tarik-tarik aja. Terus oh. Tuh. Ini harganya kalau nggak salah 2.000-an. Nah, ini saya lumayan beli keset buat gonta-ganti gitu. Harganya 4.000 lebih lah. Lumayan, saya biasa beli di pasar malam, tapi karena sekarang semenjak pandemi pasar malam nggak ada. Udah lama banget, beberapa bulan nggak ada pasar malam, jadi saya nggak pernah ke pasar malam, jadi saya belanjanya di Shopee teman-teman. Oh iya, sama ini satu lagi. Ini tuh harga berapa ya? 4.000 kalau nggak salah ya. Saya asal cekot aja sih karena murah kali. Murah ya. 4.000 atau 6.000 saya lupa. Nanti link tokonya cek di description box ya teman-teman. Teman, ini kan saya order ini di 3 kemarin, berharap datangnya itu hari Sabtu. Ternyata telat banget pengirimannya. Karena saya tuh nggak punya toples gitu. Toples ada sih, tapi banyak yang pada entah tutupnya kemana gitu ya, dibuat main anak. Jadi saya ngeliat di Shopee nih toples murah banget harganya,
22.000 gratis ongkir pula. Dapatnya cantik lagi. Terus untungnya enggak pada pecah ya. Saya tadinya takut sih enggak pecah so, karena enggak ada bubble wrap-nya, teman-teman. Tapi overall bagus sih. Ih, sumpah. Nah, gini warnanya pink. Cantik-cantik banget, teman-teman. 22.000 dapat 4, ya Allah. Ini mereknya ini. Tuh Pandora ya. Kebalik ya. Pandora. Ampun, ini yang ukuran yang 2 sama, ini yang 2 nya lagi beda. Ah, ya ampun sumpah. Suka banget, harga murah dan kualitasnya lumayan sih. Tebel, enggak tipis-tipis banget, tebel sumpah tebel. Keren lagi. Akhirnya saya punya topper sendiri. Kemarin saya lagi ada ini. Oh my god. Ternyata pecah. Ternyata pecah, teman-teman. Sayang banget. Pecah, teman-teman, pecah. Untung saya beli murah. Dilem-lem aja kali ya. Nah, tadi pecah satu ternyata. Karena emang nggak pakai bubble wrap sih, teman-teman. Ampun dah. Mungkin dari ekspedisi dan tapi kesalahan toko juga ya yang pastinya, kenapa nggak di bubble wrap. Kalaupun ada di apa tokonya ada yang disuruh beli bubble wrapnya, saya pasti beli. Karena saya tahu kalau misalnya dia nggak di bubble wrap, konsidernya saya dia bubble wrap, pasti saya beli. Tapi ternyata nggak di bubble wrap. Nah, ini pun saya saking apanya, teman-teman. Ini paket yang terakhir sih. Saya beli pewangi ruangan, cari yang murah itu di Shopee. Ini kalau orang lihat dagang bisa buat jual lagi sih, teman-teman. Murah banget harganya, 2.900 atau berapa ya. Saya beli-beli banyak-banyak warna gitu sih, teman-teman. Jadi buat stok aja. Ini harganya murah banget, cuma 2.000 sekian. Nah, teman-teman, semua paket udah saya unboxing semua dan alhamdulillah anak-anak saya suka. Dan adanya sayangnya cuma bagi satu baju aja. Next time ya, mudah-mudahan ada rezeki lagi papahnya. Biar cepat berangkat kerja lagi. Jadi biar adiknya kalau minta bisa diturutin. Ya deh ya, nggak apa-apa ya. Ya. Ya kayak. Nah. Oh, dia pamer tabletnya. Nah, teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk apa? Kalian review apa? Rekomendasi kalian untuk beli barang-barang di Shopee. Silakan cek aja di link di description box-nya ya. Dicek aja di situ. Dan jangan lupa teman-teman bantu subscribe, like, comment, and share-nya supaya semakin semangat lagi. Ditunggu lagi video-video selanjutnya. See you next video and bye-bye. Assalamualaikum.